Sesayang apa sih Goti sama abangnya? Jadi penasaran mami. Tuh dipeluk abangnya, sayang banget ya Goti ya. Ini akur banget berdua. Maksudnya akur itu ya berantem. Yang begininya mah cuma seperberapa dari waktu mereka bareng. Yang sangat dominan itu adalah berantem-beranteman. Tapi lihat tuh sayangnya dia. Kalau di kamera ini berhenti. Lihat abangnya. Kenakan kamu dimandiin adik ya. Memang adiknya lebih pintar mandi daripada abangnya ini. Bang, lucu banget. Kenapa berhenti sih? Cantik. Suara apa tuh bang? Abang kaget bang. Kayaknya ada yang jatuh gitu bang. Gak apa-apa. Udah. Bang bobok dulu, udah capek ini energinya dua ini bener-bener lari gerabak gerubuk, nggak kenal waktu. Nah, nih lihat nih, dia suka banget gigit leher vampir goti. Oh sekarang telinga vampir nih, dasar vampir tapi dipeluknya. Kamu merubah abangnya jadi vampir ya? Iya. Lucu banget sih. Sekarang keteknya. Udah deh, udah abangnya ngantuk deh. Oh, balas juga tetap. Kamu bukannya mau tidur? Lihat nih ekornya. Iya, ini apa sih, marah atau seneng atau apa sih boy? Lihat mukanya jelek banget boy. Muka apa sih? Dibilang jelek langsung berhenti. Jelek ya, nggak ganteng kok. Nih dia mandi sendiri. Anak pinter, anak cantik. Tumush. Ini lihat kalau dia ada kuning-kuningnya memang ternyata. Dah ya. Bobo pinter. Jadi udah Ti. Gak main sama abang lagi udah ya. Biar abangnya bobo ya. Oti pengertiannya Oti ya. Abangnya mengantuk. Jadi Otinya mandi aja sendiri. Biar abangnya bobo. Lihat hidungnya pink. Oh, hidungnya Oti yang pink. Cantik. Pinter. Ini dia juga ekornya gerak-gerak tuh. Apa sih artinya Ti? Sekarang diem. Itu lucu ekornya ujungnya. Kayak ulat bulu. Ulat bulunya mami. Dah. Ya udah. Dah ya. Selamat bobo boy. Selamat mandi Oti cantik. Boy ganteng.